Halo guys, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game baru. Kok baru sih? Game nggak baru maksudnya guys, tapi grafiknya mantep sih. Kalau menurut saya suka banget ya model grafik yang seperti ini. Grafik nggak tuh? Grafis. Ya, ini kayak game survival tapi modelnya keren gitu ya. Seriusan keren. Sumpah keren bro. Lihat dari segi grafis keren. Gameplay sih untuk sementara sih kayak game-game survival lainnya gitu ya. Tapi lebih unik karena ada sekat-sekat gini loh. Tuh lebih keren gitu kan. Terus by the way gak ada setting grafik. Dapet cuy. Gak ada settingan grafik atau apa gitu. Belum kayaknya ya. Let's go. Oh, kita bikin yang namanya jembatan. Keren. Let's go. Ini bisa ya dipatok-patok lagi kayaknya sih. Pok, pok. Keren cok. Kita mana lagi ya? Main kayak gini tuh enak banget pakai keyboard gitu, guys. Buat kalian semua yang misalnya pecinta game-game FPS atau game-game kayak gini tuh enak banget pakai keyboard sih, guys. Bisa lah kalian tuh beli keyboard-keyboard gitu di Tokopedia gitu buat Android. Gitu banyak, guys. Ada converternya juga langsung gitu. Jadi converternya langsung gitu kan. Let's go. Tuh headquarternya aja bentuknya beda banget, cok. Beda banget dari apa namanya yang lain gitu kan. Wow, enak banget cok, sumpah. Main game-game santai, main game-game apa gitu enak sih. Apa ini bro, siapa nih bro, kok serem anjir. Search. Oh ini ya, apa yang kita harus cari di sini. Tuh tempatnya beda. Apa ini guys? Apa nih guys? Oh ini nih. Kita harus cari ini kayaknya. Wow. Dapat. Nice, 2 3. Oh, sebenarnya udah 100% ya, tapi udah sabar sabar sabar. Tembakannya di situ, cuy. Ada ya? Tuh lihat senjatanya diambil cuy. Ini udah lama banget ini udah. Ada monsternya cok. Ada monsternya cok, serem cok. Dia kok jadi monster. Lo swing ya. Waduh, bisa ternyata ada parasitnya tubuhnya cuy. Keren banget, cuk. Keren, bro. Cuma di sini belum bisa setting-setting gitu kan. Sumpah nih keren banget gamenya. Rescue the girl. Kita harus menyelamatkan wanitanya ya. Tembak bisa dong. Bestar ya. Let's. Wah. Battle-nya kayaknya turn based ya. Enggak turn based cuy. Tapi pas battlenya kok 30 fps cuy. Iya gak sih? Enggak turn based sih, tapi keren ya. Tapi jalan-jalan gitu kan. Bagus loh. Oh tuh jadi cewekku pasti. Pasti jadi ceweknya sih. Apa nih? Aibon. Tak kirain lem Aibon guys. Apa nih? Aibon. Mari main Aibon. Enggak bisa ngobrol. Enggak ada cuk.
Congratulations, ini bisa ditembak nggak? Terus delivers prevent supplies to champion. Ini kali ya. Apa tuh? Apa nih? Oh, dibalikin. Kita jalan, coy. Bagus nih. Hey, ngobrol. Oh, Chapman. Oh, tak kirain kayak kayak apa namanya? Kayak monster. Ternyata orangnya orang normal, cok. Confirm. Oh, redeem, cuy. Oh, ini hunting tool. Buat ini termasuk hunting tool ya, apa panah itu. Peralatan untuk hunting. Mana? Nah, itu adalah hunting tool yang kita punya, guys. Oke, okay. By the way, nggak ada setting grafik belum. Bisa level up. Oke, okay. Banyak loh. Wow, keren-keren cok. Wah, ini cantik bener. Ini apa nih? Ya macet cok. Ini kok nggak ada yang lainnya cuy. Ngebug ya? Ini cewek juga. Ini yang mulai yang epic-epic di bawah nih. Oh, keren juga. Oke, okay, let's go. Apa nih? Untuk redeem ya. Hunt to deer and collect their antlers. Antlers itu apa? Tanduknya ya? Iya nggak sih? Iya nggak? Apa sih? Iya kan harusnya. Oh iya benar tanduknya, cok. Oke. Foto. Ini hero-nya cuy. Level up. Nice. Orang tak kira putri yang tuh, ternyata tidak dia. Oh ini download lagi cok. Download lagi cok. Oh ini bisa dipindah. Upgrade 0. Selawatan karo siapa Tegar? Wah makin besar tempatnya cok. Sumpah ini ada. Gak ada setting grafik ya cir. Seriusan gak ada emang. Nah kita explore. Tuh tempatnya bagus. Wush. Zombinya banyak banget cok. War. Ah, tiba-tiba ada. Oh. Battle cuy. Oke. Okay.
Engage. Wih, sorry bro. Boom. Waduh. Sabar coy, ini zombinya terlalu banyak. Ini game kayak Plants vs Zombies gitu ya. Oh, tapi keren sih, sumpah. Ini game menurutku keren sih, tapi kok kayaknya jarang banget nih yang review game ini, sumpah ya. Kok bisa ya? Wah, sumpah keren banget, cok. Oh, dapat hero baru. Thanks for watching. See you the next video. Nanti kalau kalian tuh penasaran sama gamenya, langsung aja dicoba di Play Store. Gamenya gratis kok ya. Tapi keren sih, keren.